kayak yang kempes. Nah, sip. Oh enggak sih, kayak yang kempes tapi enggak. Yang depan, oh enggak. Oke, kembali lagi bersama gue di channel Motai Motovlog. Kali ini gue akan ke Ciamis, gue mau kuliah dan gue memakai motor yang ini. Oke, kalau gitu mari kita berangkat. Sip, bentar. Kita nyalain dulu motornya. Sip. Oke, kamera sudah on. Sip. Ya. Ya, aliran modifikasi di Indonesia ada banyak macamnya. Dan rata-rata konsep yang diambil memang bukan konsep dari dalam negeri, namun konsep tersebut adalah konsep yang diambil dari luar negeri yang kemudian diadaptasi sesuai selera para modifikator anak negeri. Salah satunya adalah jenis konsep modifikasi Motai Outre Style. Ya, Motai Outre Style adalah jenis konsep modifikasi yang berasal dari negeri gajah putih, yaitu Thailand. Tapi tidak 100% konsep ini berasal dari Thailand. Maksudnya konsep modifikasi ini sudah tercampur tangan oleh kreativitas para modifikator anak dalam negeri. Ya, jadi hasilnya akan lumayan berbeda dengan yang ada di Thailand. Modifikasi Motai Outre Style biasanya terdiri dari 3 jenis perpaduan warna untuk di bodi motor. Dan rata-rata warna yang digunakan adalah warna yang cerah sehingga dapat menarik perhatian banyak orang. Contohnya gua memakai motor Honda Beat ini dengan perpaduan warna biru muda, pink dan kuning. Oh ya, gua juga memakai ban yang lumayan, bukan lumayan tapi sangat kecil, yaitu ukurannya 50/65 strip 17. Yang merupakan ban ini adalah ban duro. Jadi kalau untuk dipakai sehari-hari kurang nyaman lah, apalagi jika dipakai di jalan yang kurang bagus. Jadi kita memakainya harus lumayan hati-hati karena cukup berbahaya. Gua juga jarang kebut-kebutan memakai motor ini karena ya ngeri juga sih. Kalau begitu gua akan kasih lihat preview dari motor gua. Dan ini adalah tampilan dari motor gua. 1 hour later.
Nah, itu tadi preview dari motor Honda Beat Fi, jenis aliran modifikasi Moti Outre Style. Bentar-bentar, ini kok kayaknya kayak yang kempes gini ya, Ban? Kayaknya kempes deh ini, Ban. Udah, gua cek dulu. Kayak yang kempes. Nah, sip. Oh, enggak sih. Kayak yang kempes tapi enggak. Yang depan. Oh, enggak. Ya, enggak. Aman. Mungkin cuma perasaan gua aja. Kalau gitu, kita lanjut lagi. Sip. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Bye.